الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Jadi kawan kami yang goblok ni gimana ni? Hanya ini budak kasih tinggal kat sini saja. Mereka lebih percaya dukun daripada Allah. Tidak. Hey, what's up bro? What's popping? We are from Orion Generation, SIG22. I will give you Bonagenda, Dracom, Drama Comedy. Now, let's go. Drama Komedi 622 Orion Generation. Erik Saputra sebagai Raya Ko. Oh mak, cepat kali ini kat mana ni? Muhammad Farid Zia Akbar sebagai Game. Entah apa-apa, apa pula jadi? Ferry Wan Setia sebagai Bolang. Ayoyo, awet mayak pusing ni. Nyak Zaki Maulana sebagai Gecik Luqman. Kalau tak ada ibu, tak ada lah saya. Hadi Fauzan sebagai Janda. Ente kadang-kadang ya. Fahla Abdal sebagai Datuk Aflah. Wasi ya wasi, besi ya besi. Bak-bak empaya, icabak gerum rasa. So atang semulintang tang, so atu sebudugur-gur. Azmi Simbolon, Cairil Rahmasya, dan Diki Maulana. Sesungguhnya iblis diciptakan untuk mengganggu manusia. Kita setan, banyak kali cengkonek kalian. Yuk kita ganggu manusia. Jalan-jalan ke Oregon. Jangan lupa beli bagon. Woi penonton, welcome to Drakam Orion. Apaan tuh? Drama komedi, woi. Jangan malah penontonnya capek nunggu. Selamat menyaksikan. Melayu memukulkan nong-nong cinong. Serang cinong. Nilai talib di mimpin Paris ngarep diwi. Di Parisan di minggu. Sekuni kok malah di pro. Nong-nong cinong ru. Pada suatu hari, terdapat 3 orang pemuda yang sedang menanam cabai di padang pasir Mesir. Ayah, wap punya kepala sangat pusing ah. Wap biasa jual kopi bukan tanam cili. Alahai, kini emang otak Cina banyak licin kalau jualan. Ah, banyak kali cakap kalian. Kalian lanjut aja kerja kalian tu. Bukan kayak itulah bang. Aku biasa aduk semen, bukan tanam cabai. Ayah, wap punya badan sangat penat. Wap kasih duduk bentar wap. Aku pun dah cepat kali ni. Sehat lu bendar ya. Benda apa pula ni? Kek apa kali? Hei, bolang, layuk. Sini dulu kalian. Apa lagi tu si Gameh tu? Kacau kali. Ayah, wap baru bentar duduk. Udah dipanggil lagi wap. Badan sangat penat wap. Apalah bang, udah jelek. Kacau lagi. Kau tengoklah dulu benda tu. Jangan kau sentuh-sentuh. Nanti entah apa-apa. Apa pula jadinya? Biasanya bang, kalau peti dalam tanah ini, kata nenek aku, harta karun bang. Oh, Uwat tahu. Ini kalau di rumah Uwat namanya kulkas. Alahai Cina bangai. Ini bukan kulkas. Ini harta karun. Kalau kita jual, kaya kita. Kalau betul ini harta karun buat Uwat ya. Kalau bukan, bawa untuk korang saja. Apa kau bilang? Kau jaga monyong kau tu. Daripada banyak kali bacot kalian, langsung aja kita buka nih. Sebelum kita buka, mari sama-sama kita hitung. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ayoyo, ini hantu balun. Kayak mana nih? Lari gak kita? Kau salah di, kita sini aja. Run.
lama kemudian, tiga pemuda pun kabur. Dan hantu balut dari Mesir memanggil teman-temannya di alam gaib untuk menyesatkan manusia. Akhirnya aku bangkit kembali. Saatnya aku bangkitkan kawan-kawanku. Lama kali datang kalian. Biasalah bang, Noki. Masa abang gak tahu gimana adik? Kau boleh dari mana? Kamu nanya. Iya woi. Habis ngutip woi. Seperti muka yang kita musyawarakan ratusan abad yang lalu, yaitu untuk menyesatkan manusia. Apakah kalian siap? Gaskenlah bang. Kau kayak mana? Siaplah bang. Kan adik selalu ada abang yang dampingi. Come on baby. Ohku, air apa ni wangi kali? Itu aja kau enggak tahu, Lek. Ini kopi gayo, Ma. Mana aku tahu itu kopi gayo? Aku biasa minum kopi ulai kering. Banyak kali cakap kalian. Tos dululah kita. Oh, enak banget. Jadi masalah yang semalam ni ke mana ni, Wak? Langsung saja kita lapor ke Pak Gecing, Ma. Yuklah. Assalamualaikum. Kami dari JNT ada paket COD ni. Ayah, mu pakai biji mata. Saya dah tahu gerangan korang datang kemari. Kok tahu? Dukun ya? Paket kan? Bukan Pak Kecik. Kami hampir tiap malam mengganggu setan Pak Kecik. Tapi setannya cantik sangat Pak Kecik. Cak ceritakan sikit. Jadi ceritanya gini wey. Borang, sebutkan ciri-cirinya tu. Bapak nak buat laporan ni. Ayah, wop, lihat dia punya badan banyak balut-balut. Korang berjalan? Gini, Pak Kecik. Kayak Michael Jackson. Capek kali jadi Pak Kecik. Apa-apa saja. Emang tugas Pak Kecik? Apa saja tu? Tugas Pak Kecik, penyelamat. Kucing atas toko, kerbau masuk parit, kuda terlepas. Semua tak saya selamatkan. Oh. Aku punya kawan Pak Kecik. Dukun apalah? Oh, yang kuna. Ayah, apa korang ni dukun-dukun? Wah, tak percaya wah. Aku pun ya. Yuk kita ke Abu Janda aja itu. Oke lah kalau begitu. Wah sama Ranya langsung tempat Abu Janda dulu ya. Kalau tak, korang kat sana. Biar kami kat sini. Oke Pak Kecik. Oke, kasihkan. Sekarang Pak Kecik. Lepas wisuda aja. Sekarang woi. Selamat malam, Mbah. Mbah Dukun, tolong, tolong Mbah Dukun. Obati aku yang dimabuk cinta. Meskipun aku dukun, kau pakailah salam, jangan joget-joget. Sorry, Mbah. Ada gerakan apa kalian kemari, nak? Jadi begini ceritanya, Mbah. Begitulah ceritanya, Bah. Oh. Jadi, apa yang bisa Mbah bantu? Tolong musnahkan. Kau tak bisa pun, Bah. Masukin aja ke dalam flash disk, Bah. Gimana, Mbah? Bisa. Ya, bisa, Nak. Besok kita proses. Ayah, kita punya kawan udah pergi nih. Kita macam mana? Ya udah Cina, kita langsung aja ke tempat janda. Abu Janda maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Antuma, Mahyan. Ayah, dia cakap apa itu ah? Ki kata ki alumni pesantren. Kok enggak bisa jawab ini? Iya, alumni pesantren, tapi kat bagi kosa kata wa tidur. Antuma, ma turid.
Eh Cina, kau lihat sini. Dia alumni pesantren bisa jawab ini. Gini dia. Agaknya bujanda nahnu minta dia harap nadorna bubuun dibalut WC-WC. Naam bu, wacada pepepepe balut. Sebenarnya, ane bisa bahasa Indonesia. Alah hai janda, eh abu janda, kau ngali tadi. Kapan kita berangkat nih? Besok, langsung saja kita pergi ke makan nih. Okeylah, menyemunan. Awak ke, balik dulu. Yaudahlah abu janda, kasih kita orang balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin tuh bah, di sini tengok hantunya. Coba mbah lihatkan dulu, siapa tahu nampak mbah. Sekarang abah coba dulu untuk manggil semua mereka makhluk halus. Buang ke ujung, buang ke ujung. Yang dari kulon pulang ke kulon, yang dari wetan pulang ke wetan, asal jangan dari wetan. Saluba. Bah, mbah, itu hantunya mbah. Boten kali kawanku ni bah. Mikir. Ada mbah di sini. Ala ilah misik. Wakam. Ush, mundur. Kok gagal ya? Hei manusia. Macam mana kalian ingin mengalahkan kami, sedangkan kalian tak mengerti agama kalian sendiri? Defeat. Kalian lebih percaya dengan dukun daripada agama kalian sendiri. Ayah, kemarin kami lihat itu hantu kat sini lah, Abu. Abu, itu dia. Dia bawa tisu WC dia. Astaghfirullahaladzim. Ente, maju duluan. Baca ayat kursi. Oh, ku. Ana belum hafal ni. Tapi ana coba dulu ya, Abu Janda. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal ka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 k
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jadi kawan kami yang goblok ni gimana ni? Hanya ini budak kasih tinggal kat sini saja. Mereka lebih percaya dukun daripada Allah. Tidak boleh seperti itu. Kita sama manusia harus saling tolong-menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sesat. Ikut lagi dukun tu, kan? Kayak itu rasanya. Sorry lah, Wak. Aku pun nyesal ikut dukun ini, Wak. Maaf, Wak, ya. Udah. Kalian jangan mengikuti dukun lagi. Baik, Abu Janda. Kita sebagai manusia harus berpegang teguh pada satu tujuan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang ayo kita pulang. Ya udah kawan-kawan, sekarang yuk kita pulang. Kita party nih, minum zam-zam.